Assalamualaikum dan salam sehat. Hari ini Senin, tanggal 23 September 2024. Saya mengadakan UKM di SD Negeri Nagi Barat 1 Surakarta yang dikepalai oleh Ibu Wahyu Ratnawati. Pada hari ini ada kegiatan penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Surakarta dan penilaian itu dari Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan juga dengan bersamaan itu ada workshop, yaitu workshop yang dilaksanakan oleh Sekolah Pratika Adam B. Wali kelasnya adalah Ibu Erwin Kurniati SPDK Bapak Dayang. Workshopnya adalah pemanfaatan sampah, yaitu membuat gantungan kunci dan keren loh. Yuk sekarang kalian saya ajak untuk bagaimana kegiatan penilaian Sekolah Adiwiyata dan workshop pembuatan gantungan kunci bahan sampah. Dan ini dilakukan oleh sahabat sekolah dari Kota Surakarta, yaitu Bapak Ibu Arif Rasmo yang peduli pendidikan Kota Surakarta. Nah, sekarang dari saya Julija Purnakarti mengucapkan salam tangguh dan salam sehat. Dan juga saya mengucapkan salut buat SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta, keren.
Dengan semangat, tadi tidak datang.
desa membangun sekolah hebat, lingkungan bersih, hijau rapi tertata, warga sekolah sehat. Hari Minggu melibatkan semua, gunakan energi hebat, sampah diolah menjadi berharga, apapun bermanfaat. Kayak grinjing itu, terus kita
rakit menjadi seperti ini. Kalau yang tengah ini bisa dilepas. Ini fungsinya untuk tempat pensil. Terus untuk selanjutnya, sebenarnya banyak ya, tapi saya cuma membawa sedikit sampel saja. Kalau ini bisa untuk tempat pensil, ya. Bisa untuk menaruh apa saja. Ini juga dari kemasan minuman yang sudah tidak berguna, kemasan minuman saset. Jadi kemasan minuman itu bisa dibuat misalnya dompet, goodie bag, terus kayak gantungan juga. Terus ini contoh ya, kalau ini dari ya kemasan saset Milo itu bisa dibuat bros. Moto, jadi kalau ada bahan-bahan di rumah yang masih bisa dibawa ulang, bisa dimanfaatkan kembali buat ya. Ini kan bisa buat gantungan kunci. Ini langsung saja ya kita praktekkan cara membuat gantungan kunci. Jadi kalau di rumah ada kemasan seperti ini kemasan bekas coklat Marka ya. Kalau ini Molto. Jadi yang ukuran yang besar seperti ini. Jadi nanti hasil itu tergantung dengan ukuran yang kita pakai. Kalau ukurannya besar seperti ini, nanti hasilnya juga gantungannya lebih besar. Tapi kalau kemasannya agak kecil, nanti hasilnya itu juga, hasil gantungannya juga lebih kecil. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat gantungan kunci. Misalnya nanti mau bikin brooch juga nggak apa-apa, karena saya juga membawa gantungan kunci. Jadi bisa langsung dimulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucapkan bismillah bersama-sama agar berjalan dengan lancar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti fokus ya. Yang penting itu ada dari beberapa detik memasuki depan. Jadi biar fokus ya. Yang fokus memperhatikan. Ini saya mulai yang pertama. Baru biasanya kayak gini Bu, masih agak apa ya? Kalau icing ini kita bantu. Enggak apa-apa, belajar bersama ya. Enggak ada yang enggak bisa. Mau bantu Ibu ini. Ya.
aku.